Hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Gede Wijaya Chen. Hari ini saya membawa kabar baik bagi kalian para player Yamato yang suka dibully oleh RF Storm. Mengutip dari postingan yang diupload oleh John Wick selaku moderator grup official Modern Warship, menyatakan bahwa tier 4 akan dirilis di Modern Warship dan kapal-kapal yang dimasukkan di tier 4 ini yaitu kapal leader class, GN Type 100, RF Storm, serta akan ada kapal baru USS Enterprise CVN 80 yang digadang-gadang akan menjadi saingan RF Storm. Untuk harga dan spesifikasi kapal ini masih belum diperlihatkan. Jadi tunggu saja informasi selanjutnya. Bagaimana menurut kalian wahai player Yamato? Apakah kalian senang bisa berkuasa kembali di tier 3 tanpa takut di spam rudal oleh GN Type 100 dan dibombardir oleh RF Storm? Atau apakah JGX Amerika yang akan berkuasa di tier 3 sebagai saingan terberat Yamato? Silahkan kalian baku hantam di rumah Bapak Biden. Saya Chandra, salam satu kapal.